saya Rizka Amanda Putri dari SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Saya kelas 11 IPS. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang nilai-nilai yang dihidupkan dalam prakarya dan kewirausahaan. Nilai yang dihidupkan melalui prakarya dan kewirausahaan yang pertama yaitu percaya diri. Percaya diri adalah perasaan positif terhadap diri sendiri dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri dalam melakukan sesuatu, yang didasari atas kemampuan mengevaluasi dan pengenalan terhadap potensi diri sendiri. Kepercayaan diri dibutuhkan untuk memulai kerja dan usaha. Selanjutnya yaitu tekun. Tekun adalah sikap bersungguh-sungguh, teliti, sabar, dan terus-menerus dalam melakukan pekerjaan. Ketekunan dalam bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan karya produk yang baik dan berkualitas. Yaitu jujur. Jujur adalah sikap positif yang ditunjukkan dengan keselarasan kata dan perbuatan mengatakan kebenaran dan tidak melakukan kebohongan. Yang kelima, pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap bertahan untuk mencapai tujuan meski menghadapi tantangan dan kegagalan. Sikap tersebut didasari oleh motivasi dan keinginan yang kuat serta kepercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu kerjasama. Kerjasama mutlak dimiliki untuk dapat menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan bekerjasama dilandasi toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.